Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sementara di Kabupaten Sopeng di Taman Kalong, ya, tempatnya Kalilawar di sini. Masya Allah, banyak banget. Nah, sebagian masyarakat kita ya beranggapan kalau Kalilawar ini ya atau Kalong ini itu merupakan obat asma, atau orang Makassar bilang obat poso, ya. Jadi katanya ini obat asma dimakan ya, dikonsumsi, maka teman-teman yang subhanahu wa ta'ala, hukum mengkonsumsi kelelawar ya, sepakat para ulama itu haram. Ya, ada yang mengatakan makruh, tapi kebanyakan di antara mereka mengatakan haram, termasuk MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia kita mengharamkan mengkonsumsi kelelawar. Ya, bahkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW melarang membunuh kodok dan kelelawar. Nah, teman-teman yang subhanahu wa ta'ala, jadi sebenarnya kita tidak mesti mengkonsumsi kelelawar kalau kita mau sembuh. Ya, ada produk yang luar biasa, yang halal tentunya rekomendasi Allah, rekomendasi Al-Quran, apa itu? British Propolis. Ini alhamdulillah ya, dengan konsumsi ini, Masya Allah, ya, penyakit asma kita, ya, itu alhamdulillah, banyak konsumen kami yang sembuh wasilah British Propolis. Alhamdulillah. Ya. Jadi teman-teman, ya, mari berobat yang halal, apalagi yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah sembuh dan berkah. Ya insyaallah. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.